bila perniagaan yang benda tu akan berlaku macam mana. Benda yang mahal, ada orang macam mesti ada orang nak ambil kesempatan. Dah terlambat, dah terlambat, dah terlambat. Jadi daftarlah seawal yang mungkin. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 2 podcast Cerita Hati Intelek, Helaian Cerita Cetusan Idea. Dalam episod yang lepas, kita dah berbincang tentang hati intelek, komponen-komponen dalam hati intelek dan juga tahap kesedaran lah, tahap kesedaran warga Malaysia tentang hati intelek itu sendiri. So, untuk episod kali ini, seperti yang kami janjikan, kami bawakan kepada anda tetamu istimewa yang akan berbincang ataupun tak ada bincang tentang akan berborak dengan saya tentang isu-isu harta intelek. Kami bawakan kepada anda Encik Hafiz Zubir daripada Hafiz Zubir & Co. Betul, yeah, eh? Betul. Betul. Okay. Kau apa Encik Hafiz hari ni? Alhamdulillah, kau baik. Encik Garo berapa? Alhamdulillah, pagi yang tenang, saya pun tenang jugalah hari ni. Okey, Encik Hafiz, selamat datang ke podcast Cerita Harta Intelek. Terima kasih. Kita akan kita akan borak-borak sedikit lah tentang, mungkin kita akan sentuh tugas ataupun skop kerja Cik Hafiz sebagai peguam hati intelek, dan juga kita akan discuss tentang isu-isu pelanggaran hati intelek semasa lah. Baik. Cik Hafiz okey dengan itu? Boleh, insyaAllah. Okey, boleh. Sebelum kita pergi jauh lah, sebelum kita sembang lagi jauh tentang apa isu-isu semasa apa semua, memandangkan ini kali pertama kita berjumpa Cik Hafiz kan? Betul. Mungkin boleh kot Cik Hafiz cerita kat saya lah sedikit latar belakang Cik Hafiz lah. Latar belakang? Ya. Yeah. Saya latar belakang sebagai seorang peguam lah. Saya seorang peguam. Okay. Cuma saya peguam yang sebab peguam ni ada banyak, ada banyak bidang. Jadi okay, saya peguam yang fokus kepada arti intelek. So kalau dekat kita punya jabat, dekat firma guaman kita, 70 ke 80% kerja di pejabat kita adalah berkenaan dengan hati intelek. Jadi saya ni minat dengan hati intelek masa saya belajar undang-undang dulu. Saya belajar undang-undang di universiti awam lah. Dan ketika tu saya terambil, bukan sengaja ambil, saya terambil subjek elektif hati intelek. Saya terambil dan ketika itu saya mula minat. Dan selepas tu saya skor subjek tu. Saya skor subjek tu berbanding subjek undang-undang yang lain. Jadi bila saya skor, saya kata memang kena buat hati intelek ni lah. Inilah jalannya. Inilah benda yang kena dengan jiwa lah ni. So bila saya dah skor, and then habis dia ijazah undang-undang, saya sambung kena buat latihan rangkaman kan. Uh-huh. Latihan rangkaman kalau peguam ni nak praktis, dia kena buat chambering. Okey. So, saya buat latihan rangkaman di sebuah firma guaman Harti Intellect di Kuala Lumpur. Okey, habis tu saya habis buat chambering, buat latihan rangkaman di Kuala Lumpur selama 9 bulan. Saya jadi peguam dalam bidang litigation, peguam litigasi lah. Peguam yang pergi ke mahkamah, buat macam-macam kes lah. Tapi masih lagi minat dengan hati intelek tu. Masih lagi minat. Masa tu belum lagi buka firm apa semua? Belum, masa tu kerja dengan orang. Lepas orang habis chambering, kerja dengan orang, jadi peguam litigation. Masa chambering adalah pendedahan sedikit mengenai hati intelek. Sebab firma guaman tu firma yang agak besar, jadi dia banyak mengendalikan kes-kes ataupun pendaftaran hati intelek daripada luar negara. Okay. Jadi lepas tu saya kerja di firma lain lah. Kerja di firma lain sebagai peguam litigation, peguam litigasi. Tapi ada juga sebenarnya masa tu satu dua kes hati intelek. So saya masih lagi minat lah. Masa tu bos saya, dia tahu saya minat hati intelek. Sebab masa kita interview semua, dia memang tahu lah. Jadi bila ada kes hati intelek, kes IP kan, Hafiz ni kes IP, dia kata mesti you suka kan. So saya masih lagi minat ketika tu. Jadi saya
sambil kerja, saya sambung ke peringkat sarjana. Sarjana Hak Intelek di KM. So, tak silap saya di Malaysia ada satu je lah. Betul. Sarjana Hak Intelek. So, saya ambil sambil kerja. Dan kemudian macam-macam lah. Macam-macam latihan di dalam negara, di luar negara berkenaan dengan Hak Intelek. Dan selepas tu macam-macam juga kes-kes Hak Intelek di mahkamah yang saya kenalikan ada. Kes cipta. Kes cap dagangan, kes bentuk industri, kes data sampai sekarang lah. Sekarang ni alhamdulillah makin banyak lah kes-kes Hak Intelek yang kita buat di mahkamah. Okeynya memang cita-cita Cik Hafiz daripada kecil ke nak jadi peguam ni, ataupun masa dah masuk sekolah menengah ke baru terfikir ke macam mana? Sebenarnya cita-cita nak jadi peguam ni cita-cita ayah saya. Jadi dia dulu nak jadi peguam. Tapi tak kesampaian. Jadi daripada kecil dia brainwash saya untuk jadi peguam. Jadi kata kalau ada orang datang rumah dan tanya nak jadi cerita nak jadi apa, dia kata nak jadi peguam. Tapi bila saya dah besar sikit, saya macam mempersoalkan lah kenapa nak jadi peguam. Sampailah saya terambil subjek elective lah, Hak Intelek ni. Okay, sebelum kita pergi lanjut kan, sebenarnya saya nak ucapkan tahniah jugalah kepada Cik Hafiz dan juga tim sebab menang kes Telukong Siti Khadijah kan. Betul kan? So untuk para penonton podcast ni, sebenarnya jemputan ini adalah sebabnya Cik Hafiz ni baru saja memenangi kes tentang Telukong Siti Khadijah. Kalau tak keberatan Cik Hafiz, mungkin boleh share dengan kami, mengkongsi dengan saya sendiri, dia punya kronologi kes untuk Telukong Siti Khadijah ni. Kes secara ringkas lah, nak tahu juga kan? Yang baru-baru ni. Yang baru-baru. Sebab sebenarnya ada dua kes Siti Khadijah yang saya buat. Satu yang baru-baru ni, satu lagi yang tahun 2017-2018 kan? So yang baru-baru ni, dia berkenaan dengan salah satu keluaran Telukong ni. Kalau tak, saya Telukong Harmoni, nama jenis Telukong Harmoni yang memang pihak Siti Khadijah daftarkan reka bentuk industri. Industri design dengan Maipo lah. Dengan Maipo, Maipo Badan Hak Intelek Malaysia. Pada tahun 2014 saya rasa. Lama dah. 2014 ke 2016. Saya pun ingat lupa kan. Tapi dah lama lah, 2014-2016 didaftarkan. Dan kemudian dia apa ni, baru-baru ni I think 2021 dapat tahu ada di pasaran Telukong yang sama lah, yang menggunakan design yang sama, yang dah daftar yang sama. Jadi kita hantar surat tuntutan, surat kita panggil cease and desist letter untuk kita minta dia berhenti. So bila kita hantar, dia jawab melalui peguam mereka. Mereka mengatakan design tak sama. Dia pertama, kedua, mereka katakan design ni tak sepatutnya didaftarkan. Dia kata tak mencapai lah kriteria untuk didaftarkan. Dan dia terus falkan saman. Maksudnya pihak mereka yang falkan saman terlebih dahulu kepada pihak Siti Khadijah untuk permohonan membatalkan reka bentuk industri. Jadi pendaftaran reka bentuk industri di Maipo. Jadi mereka falkan di mahkamah. Jadi bila difalkan di mahkamah, kita jawab, kita bagi tahu yang kita nafikan. Kita kata tak ada masalah, reka bentuk industri tak ada masalah, boleh didaftarkan, memenuhi semua kriteria. Dan kita buat tuntutan balas lah. Kita buat tuntutan balas terhadap pelanggaran tadi. Maksudnya pelanggaran peniruan kepada reka bentuk industri Siti Khadijah. Saya ingat ini pada tahun 2022. Dan kemudian bicara tahun 2023 lah. Tahun 2023 perbicaraan, pihak mereka ada 3 orang saksi. Pihak Siti Khadijah pun ada 3 orang saksi. Dan kemudian mahkamah buat keputusan baru awal bulan ni lah. Februari awal bulan ni. Dan mahkamah pertama sekali, mahkamah mengatakan bahawa reka bentuk industri tersebut tidak boleh dibatalkan. Okay. Maksudnya reka bentuk industri tersebut adalah reka bentuk industri yang sah.
dan kiat. Maksudnya semua dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa kebetulan dia sendiri tidak memenuhi kriteria itu tidak betul. Dan mahkamah juga membenarkan tuntutan balas Siti Khadijah dan mengatakan bahawa memang ada persamaan memang ada peniruan daripada telekong pihak satu lagi pihak sana, dan mahkamah membenarkan satu kos sebanyak RM70,000. Kos ni maksudnya kos tindakan, kos prosiding ni belum lagi ganti rugi. Kos untuk proses prosiding mahkamah tu sebanyak RM70,000. Dan sekarang kita selepas keputusan, jadi kita sekarang dalam proses untuk satu lagi prosiding, iaitu untuk taksirkan kerugian. Maksudnya belum selesai juga lagi lah sebenarnya. Untuk taksir kerugian saja. Sebab biasa kalau kes hati telat di mahkamah, dia akan pecahkan kepada dua. Satu untuk liability, satu lagi adalah untuk kerugian. Dan pihak mereka pun sebenarnya ada masa 30 hari daripada tarikh keputusan hari itu untuk mereka buat rayuan ke mahkamah rayuan sekiranya mereka mahu lah. Kira macam elak ikutkan sebenarnya, kira dah selesai lah untuk part yang di mahkamah tinggi sudah selesai. Kadang terfikir kat sebenarnya kan, tugas seorang peguam hati intelek ni macam mana tugas dia? Apa skop kerja sebenarnya tugas? Ataupun adakah benda tu berlaku kes kat mahkamah barulah ada tugas peguam hati intelek ni? Okey, saya selalu bahagikan tugas peguam hati intelek ni kepada tiga fasa. Okey. Sebab selama 14 tahun lah saya di sebagai peguam hati intelek. Walaupun saya masih muda lagi. Okey. Tapi sebab daripada hari pertama ni sebagai peguam ni, saya memang dah into dengan hati intelek. Jadi saya nampak hati intelek ni dia ada terbagi pada empat. Okay. Pertama, saya panggil sebagai IP creation. IP creation maksudnya IP tu dicipta lah. Dan dia akan masuk fasa kedua. Fasa kedua ni dah bermula lah tanggungjawab sebagai peguam hati intelek, iaitu IP protection. So IP protection ni maksudnya termasuk dengan mendaftarkan hati intelek di MIPO. Sama ada dia jatuh di bawah cap dagangan, sama ada dia jatuh di bahagian patent, sama ada dia jatuh di bahagian reka bentuk industri, hak cipta dan sebagainya lah. Jadi ini adalah fasa kedua, tetapi fasa pertama tanggungjawab seorang peguam hati intelek. Seterusnya dia akan masuk fasa yang seterusnya tu, fasa ketiga, iaitu IP management, pengurusan IP. So dalam IP management ni termasuklah IP audit, IP commercialization, pengkomersialan IP tadi, IP dealings, licensing, franchise, JV, pengurusan IP lah. So, ini juga memerlukan peranan peguam hati intelek. Dan seterusnya, fasa yang seterusnya selepas pengurusan IP, jadi sebab bila dah lindung IP, dah uruskan IP, IP ni dia akan ada satu tahap, dia akan value dia akan naik apabila kedua-dua fasa ni berlaku. Dan apabila value naik, benda dah valuable, of course akan ada ancaman. Ini normal lah. Kalau kita ada satu benda yang mahal, of course ada ancaman. Benda ni memang tak boleh nak dielakkan. Jadi apa yang berlaku selepas tu adalah fasa untuk IP enforcement, ataupun IP enforcement. So IP enforcement ni sama ada kita pergi ke mahkamah untuk tindakan saman civil, ataupun kita mohon kerjasama, ataupun buat laporan kepada pihak penguatkuasaan kiranya available, maksudnya available dari segi undang-undang lah, sebab tak semua hati intelek ada remedy untuk penguatkuasaan. Jadi ataupun kita libatkan seperti sekarang ni di atas talian, di online dan sebagainya. So ini IP enforcement. So tiga fasa ni adalah peranan-peranan peguam hati intelek lah. So IP enforcement kena pergi court, ke mahkamah. Kalau dengan pihak penguatkuasa, kita akan buat laporan. Saya dulu masa awal-awal, masa 10 tahun lepas, saya sendiri turun ke masa
semasa pengkawasan. Turun bersama dengan Polo sekali. Pernah juga kadang-kadang saya pun jadi macam ejen provokator juga. Dapatkan apa ni, bahan-bahan bukti saya juga yang kontak dengan dululah. Sekarang tak ada peluang. Sekarang saya kita engage dengan pihak ketiga sebab bahaya sebenarnya nak turun dan sebagainya. Ini agak kerja-kerja kasar lah. Eh, seronok juga kan sebenarnya kalau ikut pergi apa raid apa semua kan. Macam Cik Hafiz ada pengalaman yang macam tak boleh dilupakan ke untuk kes-kes raid apa semua? Saya ada satu lah yang saya ingat in particular lah. Saya harap orang yang kena tu dia tak tengok lah podcast ni kan. So pada masa tu saya di call dengan di kampung Encik Khairul saya berkenaan dengan satu t-shirt lah. T-shirt tapi dia punya design t-shirt tu klien saya daftarkan copyright. So kita pergi raid dengan pegawai KPDN. Jadi saya yang berurusan sendiri dengan orang yang meniru tu. Maksudnya saya berlakon. Menyamar. Saya kata saya cikgu sekolah. Saya ada program dekat Terengganu, kat sekolah. Saya kata nak beli t-shirt ni untuk pelajar-pelajar saya, untuk student saya. Sejumlah t-shirt. Saya kata berapa ada dalam stok. Dia kata ada berapa ratus lah. Dia kata saya nak semua. Dia kata nanti sekian-sekian tarikh, sekian-sekian jam saya akan datang. Okay, so kita dah bertuju. Padahal bagi tu saya datang sekali dengan pelayan. Dengan buat penguasa. Pulang penguasa datang dua van. MPV. Dia datang, saya masuk dulu. Saya masuk. Saya pun macam, ini cikgu. Saya pun dah tak ingat nama apa yang saya pakai. Ini cikgu ni kan? So ada tak t-shirt? Saya kata, ada. Tapi tu lah cikgu. Saiz yang cikgu nak tu tak ada. Yang ada saiz kecil kot. Saiz S semua-semua. Dia kata, tak apa. Bawa semua keluar. Dia kata, apa lagi yang ada dalam store tu? Bawa semua keluar. Semua. Oh, semua lah cikgu. Senang cikgu. Dia kata, okay, letak semua dekat atas santai. Saya kata, okay. Lepas tu saya pun bagi, saya bagi hint lah dekat pengawal saya kata okey barang semua dah ada, memang clear. Kita boleh masuk. Pengawal masuk, terkejut lah dia. So dia pun, lama jugalah baru dia sedar yang dia sebenarnya dia kena game kan masa lain tu lah. Saya tak buat dah lah, maksudnya saya tak buat sendiri lah benda tu sekarang. Menarik tu. Sebenarnya kan kalau nak cerita pada Cik Hafiz, waktu saya apply nak masuk MIPO, saya kan kerja saya macam tu sebenarnya. Pergi rate-rate apa semua. Tapi rupanya saya duduk di tempat saya je lah. Kamu minat lah? Berminat juga sebenarnya. Okay, rasanya kalau untuk cerita pasal peguam tu, dah selesai di situ lah. Rasanya dah nampak lah tugas-tugas peguam tu macam mana. Okay, kalau kita berehat sekejap, kita akan kembali pasti. Berehat habis. Kalau nak posisi terus boleh je habis. Kita berehat sekejap. Okay. Kita akan kembali. Baik. Kita akan kembali sebentar lagi. Selamat kembali ke podcast Cerita Hati Intelek, layan cerita cetusan idea. Hai Javis, kita teruskan borak-borak kita. Saya nak masuk sikit lah pasal isu pelanggaran hati intelek. Sebab macam tadi Cik Hafiz dah cerita pasal isu Telkom Siti Khadijah tadi kan. So itu pun adalah salah satu contoh pelanggaran hati intelek lah. Kalau saya boleh fikirkan, kira yang terbaru yang pasal sambalnya itu, betul-betul pun kes juga. Kalau nak kira kes yang lama, ada kes beras. Betul? Pak Iza versus Lais. Betul? Itu pun kes pelanggaran hati intelek juga. So, macam ni lah Cik Hafiz. Saya pernah terbaca sebenarnya. Cik Hafiz punya terangan juga rasanya. Okay. Berkenaan dengan first to use dengan first to file. So, kalau saya baca, agak confused juga sebenarnya itu. Mungkin kalau boleh Cik Hafiz explain atau terangkan kepada saya dengan orang kata apa, dengan secara yang lebih ringkas ini untuk benda tu.
Okay. Betul, dia memang agak rumit, cuma nak mudahkan dia. First to use, first to file ni berkenaan dengan cadanganlah lah, trademark. Okay, betul. Trademark yang pertama. Kedua, sebab kita nak daftar trademark ni, dia nak daftar kena ikut negara. Okay. So, kalau kita daftar di Malaysia, perlindungan di Malaysia saja. Daftar di Singapura, perlindungan di Singapura saja. Macam itulah, setiap negara kena daftar di setiap negara yang kita nak. Jadi setiap negara ni dia punya, kita panggil sistem undang-undang dia berbeza-beza lah. Bergantung kepada sejarah undang-undang dia, bergantung kepada macam mana undang-undang di negara tersebut diwujudkan lah. Contoh macam Malaysia, kita negara Commonwealth. Singapura pun negara Commonwealth, India, Australia dan sebagainya. Jadi kita punya pengaruh undang-undang banyak datang daripada UK. So undang-undang British lah. So undang-undang British ni dia ada dipanggil sebagai common law and thought of common law. Jadi dia mengiktiraf ataupun appreciate penggunaan. Maksudnya dari segi use tu tadi. Maksudnya siapa yang guna dulu, dia ada hak. Maksudnya nak kata sebagai proprietor lah, pemilik kepada trademark tu, dianggap daripada siapa yang mula gunakan. Jadi ada negara-negara lain, iaitu kalau kita panggil sebagai negara macam republic ataupun civil law country. Contoh macam Indonesia, macam Jepun, mereka ni tidak ada pengaruh undang-undang Inggeris. Jadi mereka mungkin tidak appreciate use. Jadi mereka lebih menekankan first of all. Jadi keperluannya tahu untuk benda-benda begini. Jadi kalau kata satu pemohon trademark lah, maksudnya pemilik trademark Samsung contohnya, jadi dia kena tahu negara ni first to use atau first to file untuk dia susun strategi dia. Sebab kalau kata negara yang first to file, kalau kata dia lambat daftar, jadi ada masalah. Tak nampak lagi lah maksudnya kan? Kalau betul. Sebab dia punya perlindungan ni bersifat territory. Jadi dia kena tahu untuk dia susun strategi dia. Walaupun sebenarnya first to use sekalipun tak adalah bermaksud kalau dah pakai tak berdasar kan. Tapi dia ada ruang lah kan, dari segi undang-undang, dan dia kena tahulah apa yang sepatutnya dia buat. Maksudnya kena tengok negara tu jugalah kan, negara tu dia gunakan sistem macam mana. Maksudnya first to use ataupun first to file. Betul. Ya, Abis cakap. Okay. Encik Abis, katakanlah saya ada satu situasi Encik Abis. Saya tengah berjalan-jalan kat pasar malam kan. Kemudian saya nampak produk saya tu orang jual secara terbuka dekat pasar malam tu. So, apa tindakan yang saya boleh buat? Saya boleh terus marah orang tu ke, kata stop, jangan jual produk saya ke, ataupun terus pergi jumpa dengan Cik Apis, minta tolong Cik Apis ada orang jual produk saya ke, ataupun macam mana? Mungkin boleh Cik Apis cerita lah. Okay, baik. Pertama sekali, sebelum berlaku situasi tu, yang utamanya sebelum situasi tu nak berlaku, itulah kepentingan kenapa kita kena daftar hati intelek daripada awal. Betul. Sebab bila dah daftar hati intelek, barulah kita boleh gunakan hak kita di bawah pendaftaran hati intelek tu. Jadi dari segi apa yang kita boleh buat ni, dia ada beberapa kaedah. Kalau macam yang situasi yang Cik Karol sebutkan tadi, sama ada kita boleh pergi kena lantik peguam untuk hantar surat minta dia berhenti dan boleh tuntut ganti rugi misalnya. Dan kalau kata dia apa ni, mempertikaikan, menafikan dan sebagainya, benda tu boleh dibawa ke mahkamah untuk saman dan sebagainya. Dan mungkin boleh juga macam tadilah yang kita cerita tadi tu, di buat penguatkuasaan bersama dengan pegawai penguatkuasa. Cuma untuk tindakan dengan penguatkuasa ni, setakat pada hari ini yang ada adalah untuk cadangan, trademark dan juga hak cipta, copyright lah. Untuk pattern dan jasa design, kena pergi mahkamah juga. Jadi itu antara je lah kalau kata benda-benda macam tu berlaku lah. Tak adalah macam kita pergi ke kedai pasal malam tu, kita terbalik tak boleh, nanti kena tangkap. Nanti dia kalau buat apa-apa kena tangkap. Tapi kalau macam brand-brand besar, international brand, dia memang akan nanti agent untuk pantau pasaran, dan agent ni yang akan buat laporan kepada mereka, agent yang akan ambil tindakan. Brand-brand besar pakaian, sukan dan sebagainya. So memang dia hantar orang-orang dia untuk pantau
Sebab dia punya concern dia adalah kalau kata dia biarkan, dia punya, kalau macam trademark ni kita ada nama baik, betul, goodwill. So kalau kata dia, benda ni dibiarkan, dia akan ada istilah dia dipanggil dilution of goodwill. So orang yang pengguna setia yang pakai brand tu kan, apa saja dia akan beli brand tu, dia tak rasa eksklusif. Dia akan macam, eh, orang boleh beli dengan harga murah lah untuk brand ni, so aku buat apa aku nak pakai brand ni lagi. So benda ni yang diorang kena lakukan untuk bantras supaya dia nak mitigate, nak kurangkan dilution tu tadi. Jaga eksklusif dia lah kat situ. Betul. Kan? Ada orang dah register dia elok, so nak dijualkan secara. Kalau ikutkan macam brand international kan, buat apa dia nak peduli? Sebab orang memang, dia dah famous, dia dah kaya dan sebagainya. Tapi kenapa dia masih lagi hantar? Sebab dia tak nak benda-benda ni berlaku. Dia tak nak dia satu hari lagi, satu hari nanti, brand dia dah tak relevan. Kalau macam tadi kan, itu dekat pasal malam lah. So kalau macam saya scroll pula secara online lah, tiba-tiba orang menjual produk saya secara online. So adakah proses dia sama juga macam tadi ke ataupun ada cara lain? Saya baru nak sentuh tadi cara sebab sekarang ni over the years, I think starting from 2016 lah, 2016-2017, yang jual produk-produk tiruan ni, diorang dah cerdik. Kalau diorang jual ke pasar malam, bahaya anytime lah, kuasa boleh datang. Terbuka kan. Nanti ada buang-buang macam saya ni datang kacau kan. So diorang, dan sekarang ni ada kemudahan banyak platform atas talian. Betul. Yang mana platform atas talian ni, diorang tak perlu daftar perniagaan mereka. Diorang tak perlu ada kedai fizikal, tak perlu ada store fizikal. Dan kuranglah risiko untuk mereka kena bantras, kena rate dan sebagainya. Jadi mereka akan gunakan platform-platform ni untuk jual. Jadi setiap platform ni pula, dia akan ada dipanggil sebagai, dia wajib untuk ada IP policy. Setiap platform yang meniaga secara online ni kan? Tak kira lah apa sekali platform pun, dia wajib ada. Dan sebagai pemilik IP tadi, dia boleh buat laporan. Again, perlu ada sijil pendaftaran daripada MIPO. Maksudnya, platform tu kita kena ateskan sijil-sijil pendaftaran ni daripada MIPO untuk kita buat laporan. Kalau kata platform tu platform Malaysia, kalau kata platform tu platform Singapura ataupun Indonesia, kena ada sijil pendaftaran di negara tu. Yang teritorial kan? Dan kita ataskan, dan pihak platform ni nanti akan turunkan link tersebut lah. Dia akan turunkan, bergantung lah kepada platform. Ada platform yang terus buang dia punya account dan sebagainya. Jadi memanglah orang kata, tapi still tak dapat nak tangkap dan sebagainya. Tapi itu sekurang-kurangnya lah yang kita boleh buat. Mereka nanti kalau kata ada undang-undang yang lebih ketat, kata platform ni mewajibkan penjual-penjual untuk bagi pendaftaran syarikat. Contohnya ada detail dan sebagainya. So kita boleh request, boleh minta daripada platform ni untuk dapatkan detail dan ambil tindakan saman civil dan sebagainya. Buat masa ni itu yang ada lah. Tak, macam sekarang, Cik Hafiz cerita ni untuk orang yang memang dah register, yang maksudnya dia dah hantar pendaftaran dia dekat MIPO. So ada orang kata kelebihan ada kat situ. Betul. Untuk dia kan. Betul. So katakanlah orang yang memang tak mendaftar, dia punya harta intelek dia tu, dia masih lagi boleh proceed juga ke ataupun tak ada kelebihan dah sebab dia tak daftar dia punya harta intelek. Kalau platform atas talian memang tak boleh. Kalau platform atas talian, even baru file pun dia tak layan. Maksudnya saya dah file dekat MIPO 2 bulan lepas. Okay. Sijil mana? Tak ada sijil lagi. Tak ada sijil, kita tak boleh ambil tindakan. Dia memang nak file dan ada sijil pendaftaran tu boleh ambil tindakan. Tapi kalau nak pergi mahkamah untuk cap dagangan saja, untuk cadangan saja, untuk cap dagangan dan untuk hak cipta, boleh pergi ke mahkamah lah untuk ambil tindakan. Tapi macam cap dagangan, dia pun banyaklah proses-proses yang dia nak kena buktikan di mahkamah untuk ambil tindakan. Kalau macam dah ada sijil ni lebih mudah. Betul. Kalau macam hak cipta pun sebab cuma tetaplah juga hak cipta, biasanya saya akan still nasihat klien saya bila dah ada, sebab hak cipta ni kita boleh daftar kemudian. So hak cipta boleh kan, hak cipta dan cadangan. Tapi secara asasnya, apa yang saya boleh simpulkan, lebih baik daftar. Lebih baik daftar. Kalau dengar tu saya setuju lah. Tak daftar memang nampaklah kesusahan dia kalau tak daftar. Betul. Ke situ kan. Betul tak? Saya boleh kongsikan sikit. Pilih, sila. Saya ada beberapa
kisah lah, beberapa kisah beberapa klien yang berlaku macam ni lah. Maksudnya dia dah tak daftar, tak daftar. Dia kata macam terlalu awal lah kan, nak daftar kita baru kecil lagi. So benda perniagaan nak jadi, nak jadi apa, maju ni, dia dia tak tak mengira masa. Tiba-tiba dia tahu-tahu dah dah dapat permintaan yang dia nak kan. So okay, kita ketika tu nak daftar pun dah dah terlupa. Okay, okay, aku nak daftar esok. Nah, daftar esok. Lagi lah, jat lagi lah. Bila dah meletup tu, masa tu lah orang kira. So bila orang kira, kita kena ambil first step tadi. Kita baru nak ambil first step tadi untuk daftar. So daftar ni ada proses dia. Nak kena file, nak kena datang kaunter, nak buat bayaran, tunggu pemeriksaan dan sebagainya. Nak tunggu proses tu, habis dah perniagaan tu tadi. Dia dah jadi lambat lah. Dah jadi lambat. Lepas tu dia pula macam, bila nak siap saya punya pendaftaran ni? Bila nak siap saya punya pendaftaran ni? Jadi benda tu akan makan diri dia balik. Dia akan backfire dia punya perniagaan. Banyak lah sebenarnya. Banyak sebenarnya benda ni berlaku. So macam tadi kan, ini kita cerita yang orang kata apa, dari segi macam tadi terbuka, lepas tu dari segi online tu sendiri kan. Sebab patah balik kepada yang cerita pergi rate tadi tu kan, so katakanlah saya sebagai seorang pemilik bisnes kan, dan saya nampak produk saya dijual secara terbuka atau secara online tu semua, apa proses? Maksudnya macam mana saya nak buat mengadu dekat KPDN untuk buat pasal apa semua? Ada proses sendiri ke ataupun boleh sekadar orang kata apa, beritahu dia dekat KPDN, penguat kuasa dan penguasa pergi buat kerja dia? Ada flow-flow dia ke macam mana? Biasanya memang kena buat laporan lah, buat laporan. Dan untuk pegawai penguat kuasa ni, sekali lagi memerlukan pendaftaran, sedia pendaftaran. Kalau tak ada sedia pendaftaran, memang tak boleh pergi penguat kuasa. Yang tadi saya kata boleh pergi mahkamah tadi tu bukan melalui penguat kuasa. Yang kalau nak pergi penguat kuasa ni kena ada pendaftaran. Sebab tu kata penting ni pendaftaran tu. Nak tunggu pendaftaran baru nak pergi bawa kuasa. Habis lah, memang lingkup lah. Jadi kena buat laporan. Ada proses lah, nanti dia akan akan letakkan tarikh untuk datang dan sebagainya. So buat laporan ni pun kena kena lengkap. Maksudnya kena kena tahu, kena ada info dia lah. Kena ada maklumat dekat mana, siapa yang terlibat dan sebagainya, untuk membolehkan pihak penguat kuasa ambil tindakan. Dia tak adalah macam kita pergi ke penguat kuasa cakap ada orang tiru saya punya produk, jom ikut saya terus sekarang, tak boleh lah kan. Tapi kena laporan, buat laporan siapa semua lah. Benda tu penting juga tu sebenarnya, sebab orang tak tahu. Orang tak tahu, dia nampak macam produk tu dah kena tiru ni, apa aku nak buat? So itu yang nak kena bagi tahu kat semua orang. Cuma untuk macam pegawai intelek macam macam kami, klien akan lantik kami lah. Kita akan hantar surat nantikan. Kita bagi tahu kita dah ada surat kuasa daripada klien, daripada pemilik cap dagangan ke pemilik hak cipta ke. Dan kita bagi maklumat-maklumat kepada pihak penguat kuasa, dan kita yang akan berurusan dengan pihak penguat kuasa. Jadi tak payah direct kepada penguat kuasa lah. Betul. Jadi apa sebenarnya yang mungkin orang ramai nak tahu. So bila penguat kuasa datang rampas, takkan habis kat situ saja. So bila dia dah rampas, benda tu akan jadi barang kes lah. Akan barang kes, jadi dia akan ada pegawai penyiasat. Dia akan buka kertas siasatan, dan sekiranya cukup elemen undang-undang ni, dia akan didakwa di Mahkamah Jenayah. Maksudnya pendakwa raya akan dakwa di Mahkamah Jenayah, yang mana kesalahan-kesalahan ini masuk denda dan penjara lah, atau kedua-dua sekali. Dan bukan sikit tau, saya pernah terlibat dengan satu kes juga, satu lagi t-shirt. T-shirt ni syarikat animasi 2000 lebih, dekat 2800 macam tu lah, helai yang dirampas. So masa tu kita gunakan bawa akta hak cipta. So satu t-shirt tu dia punya denda sekurang-kurangnya adalah RM2,000. Maksimumnya adalah RM20,000. So kalau kita ambil yang minimum RM2,000 kali dengan RM2,000, banyak tu. So dah, padahal selai t-shirt, selai t-shirt berapa je kan. So itu adalah remedi di bawah undang-undang jenayah lah. So katakanlah, sebab sekarang ni Cik Hafiz sendiri dah 14 tahun ni tadi dalam bidang apa, kerja peguam kan. Betul. So sepanjang 14 tahun ni, ada tak macam kes-kes pelanggaran yang Cik Hafiz rasakan macam unik sebenarnya kes ni? Maksudnya tak pernah lagi orang terfikir untuk berlaku pelanggaran hati jelek macam tu. Ada ke? Betul lah, saya memang
dah macam-macam lah buat kes. Ada dan semua jenis hati intek saya dah pernah buat. Maksudnya hak cipta, cat berangan, pattern, utility innovation, design, macam-macam lah Encik Garun. Tanya kot-kot lah, macam ada yang orang rasa macam pelik benda macam ni pun boleh berlaku. Kalau macam tanya saya lah, personally saya rasa macam kes beras tu pun sebenarnya macam pelik juga kan. Maksudnya ibu dengan anak punya isu kan. Menarik Encik Garun sentuh pasal tu. Sebab satu pemerhatian saya, isu keren dengan hati intelek ni, dia banyak melibatkan bukan saja yang tadi tu. Maksudnya yang tadi tu adalah macam pesaing kan. Sama ada dia pesaing yang betul-betul pesaing macam saya kan, memang pesaing dengan pasaran yang yang betul-betul sama lah. Ataupun sedikit pasaran gelap tu. Betul. Tapi banyak juga kes-kes hati intelek di mahkamah yang melibatkan dari segi soal perkongsian, partnership. Contohnya business partners, suami isteri dan juga keluarga, ahli keluarga. Contoh suami isteri buat perniagaan bersama-sama. Dua-dua nama sebagai pengarah pemegang saham dalam syarikat. Dia bercerai. Dia bercerai, tidak pernah ada buat sebarang perjanjian berkenaan dengan hati intelek ni sekiranya berlaku pembubaran perniagaan dan sebagainya. So bila bercerai, hati intelek tadi dah mungkin dah nama baik, dah tinggi, dah famous dan sebagainya. Jadi dua-dua nak pakai. Betul. Ayah dia yang sama. Jadi apa yang berlaku? Family business. Ada yang adik-beradik, ada yang guna resipi daripada atuk nenek dulu. So zaman atuk nenek dulu pakai pakai mungkin trademark kan. Benda yang sama dah sampai ke generasi ketiga, dia baru start pada perkelahian. Jadi benda tu memang berdasarkan pemerhatian saya memang real. Memang real lah. Jadi itu yang dekat bahagian pengurusan IP dia tu. Maksudnya dia dah daftar. IP dah daftar. Tapi pengurusan IP itu penting. Maksudnya dari segi benda ni siapa yang punya, benda ni siapa yang jaga sekiranya berlaku apa-apa, siapa yang kat mana letak duduknya dan IP tu. Dia kira macam tu, macam saya terfikir juga. Maksudnya adakah semua benda yang melibatkan pelanggaran hati intelek ni dia akan habis di mahkamah? Ataupun sebenarnya sebelum dekat mahkamah dia dah settle dekat luar mahkamah ke? Ada juga. Ada yang selesai sebelum proses mahkamah. Maksudnya tadi kita hantar surat. Dia terima surat, dia kata okey kita inilah kita berhenti. So mungkin berapa ganti rugi yang diminta tu, mungkin ada berlaku perbincangan lah berapa nak bayar dan sebagainya. Benda itu selesai. Sebab nak pergi mahkamah ni dia bukan satu benda yang mudah. Maksudnya melibatkan masa, melibatkan komitmen, melibatkan kos yang tinggi dan belum tentu lagi menang. Walaupun kita dah daftar, walaupun kita dah daftar hati intelek, boleh berlaku banyak je kes yang dah daftar hati intelek. Hati intelek tu mungkin dibatalkan di mahkamah bila ada tuntutan balas. Dan mungkin juga skop perlindungan tu tak kena, tak tepat dan sebagainya. Jadi keseluruhan ni lah, keseluruhan proses ni boleh ambil kira. So macam ni lah, daripada pandangan mata Cik Hafizah sebagai seorang peguam hati intelek, dekat Malaysia ni sekarang dia punya tahap kesedaran tentang hati intelek tu sendiri dia dah meluas ke atau tidak? Sebab pada saya rasa macam dah meluas lah compare dengan dulu lah. Macam Cik Hafiz pengalaman 14 tahun kan, orang yang bermula daripada dulu dengan sekarang, ada nampak peningkatan ke tak? Jadi kalau kita ambil kira pasaran tempatan, Tempatan Malaysia sahaja. Pada saya memang better lah, better daripada dulu lah. So, kalau kata 10 tahun lepas, dia lagi kurang. Sekarang ni dah semakin meningkat. Cuma saya punya harapan lah. Saya punya harapan kan, lebih kepada kalau boleh belum sampai lagi ke tahap negara-negara maju lah. Negara-negara maju ni dia ada satu macam mentaliti yang benda ni memang dia sekali. Maksudnya bila kita buat perniagaan, kita dah kena allocatekan bajet kita pertama untuk kan perlindungan tadi, yang dekat pertama perlindungan, kedua untuk pengurusan, dah pastikan pengurusan tu. Sebab banyak juga kes kan yang perlindungan dah okey, dah daftar apa semua memang terbaik, tapi dekat pengurusan gagal. So bila dekat pengurusan gagal tu pun akan
berlaku sesuatu yang yang tidak baik lah. Di settle first part betul, lah. Betul. Dan juga enforcement. So enforcement ni tadi memang kena allocatekan budget tu. Benda tu memang macam mana usahawan-usahawan allocatekan ataupun peruntukkan budget untuk buat pemasaran, untuk buat account dan sebagainya. Benda ni kena ada juga sekali. So barulah kita sampai ke tahap negara yang maju. Bukan ni sebab kita nak apa ni semua orang kena, tapi sebab benda ni memang memang penting lah untuk negara. Kalau tak, kenapa negara maju seperti yang mereka cakap Jepun. Saya pernah pergi kan, yang kita pergi apa JPO kan. So dia ada bawa pergi syarikat apa KAU kan. So kan dia cerita, saya pergi dia bawa pergi ke branding department. Dia ada department jabatan untuk buat brand saja. So kerja staff kat jabatan tu adalah nak fikir apakah trademark untuk produk-produk yang nak keluar ni. So diorang akan bagi tu scope, okay, diorang kena gaji apa trademark yang sesuai. So diorang pula dah tahu negara-negara mana yang syarikat kau ni masuk pasaran ni. So dia pun kena gaji setiap negara-negara ni perkataan ni sesuai tak. Dia check dalam kamus perkataan ni, perkataan yang ofensif lah kat negara tu. Sampai tahap tu Jepun lah pun. So kita nampak kenapa dia orang buat macam tu. Sebab orang tahu kepentingan tu kan? So betul, saya setuju dengan Cik Karun. Kita dah semakin meningkat. Cuma nak sampai ke tahap tu, nak sampai ke tahap negara maju tu, supaya bukan apa, sebab Artintelek ni bila dia ada, dia akan membuatkan satu perniagaan tu tahan lama lah, long lasting, everlasting. Macam kau kan, daripada tahun 1870 ke 1880, Coca-Cola, kan, McDonald's daripada 1960-an dan sebagainya kan. Jadi memang benda tu terbukti kan, terbukti dan penting. Kita tak nak buat perniagaan yang untuk 2-3 tahun lepas kita cuba perniagaan lain dan sebagainya, sebab kita tak berapa nak besarkan legasi perniagaan tu. Faham. Eh, tapi rasanya masa kita sampai sini sajalah untuk sesi borak-borak kita. Mungkin kita boleh borak lagi lah. Senang juga bercakap dengan peguam ni lain tau. So, rasanya ini first time kot saya bercakap dengan seorang peguam. Jadi seorang yang ada pengalaman dan ada ilmu dalam bidang apa isu-isu pelanggaran hak intelek apa semua kan. Sebelum kita tamatkan kita punya segmen ni kan, Cik Bis, kalau dapatlah saya nak minta Cik Bis mungkin bagi orang kata apa, nasihat lah, nasihat kepada pemilik-pemilik bisnes dekat luar sana tu lah. Okay, saya tak ada apa pun nak nasihatkan. Kena juga bagi nasihat. Cuma saya boleh kongsikan berdasarkan pemerhatian saya lah. Pemerhatian saya dengan klien-klien yang kita handle lah. Sekarang kita tengok juga klien ni, tiba ada macam-macam jenis klien kan. Ada klien yang betul-betul memang doing very well, macam rasa lah. Kita tengok macam rasa kan, jual macam ni boleh kan. Ada yang macam berbeza-beza tahap lah, beza-beza tahap. So kita tengok apa beza antara diorang semua ni. So kita nampak mana yang betul-betul doing well, mana yang betul-betul memang pergi jauh lah bahasa mudah dia. Mereka, saya bukan nak cakap ni lah, tapi memang ni real lah. Nampak lah benda tu. Dia lah. Mereka daftar Artintelek pada tahun pertama mereka mula perniagaan. Masa mereka kecil, ada saya punya klien, dia jual dekat dalam masa India. Sekarang dia punya perniagaan 100 million. Dia daftarkan Artintelek tu masa dekat tepi jalan tu lah. Dekat tepi jalan, dekat jalan masa India tu. Awal-awal berniaga. Awal-awal. Dan dia sanggup tunggu proses tu naik dan sebagainya. Yang mana proses ni semua kadang-kadang ada peniaga yang rasa skeptikal. Kenapa nak kena buat benda ni, tak tentu kita dapat ke tidak, nak kena bayar ni semua kan. Dan mereka ni betul-betul pergi jauh. Dan bukannya jauh yang macam dia dah lepas daripada tahap SME lah. Maksudnya dia dah pergi ke tahap mungkin nak masuk syarikat public listed. Atau kalau kata mereka tak nak tersenarai pun, mereka dah satu level yang tersendiri. Kalau dah sale sampai juta-juta, betul kan? Bukan 1-2 juta, 100 million dah reach 100 million. Maksudnya dah level tersendiri. Dan kita nampak mereka daftar pada peringkat awal. Peringkat awal tu maksudnya tahun-tahun yang pertama. Dan benda tu bergantung juga tadi, sebab macam contohnya cadangan, reka bentuk industri. Yang mana contoh macam reka bentuk industri, kena daftar dulu waktu boleh keluarkan. Bukannya kita boleh terus keluarkan baru nak daftar kemudian.
Dan jadi sebab apa? Macam yang kita kongsikan tadi, sebab bila perniagaan yang meletup, akan berlaku ancaman. Confirm. Pasti, sebab benda tu normal. Benda yang mahal, ada orang macam, mesti ada orang nak ambil kesempatan. So kalau kata ketika itulah baru kita daftar, dah terlambat sebab nak tunggu proses. Ada orang nak ambil jalan mudah. Betul. Kan? Jadi daftarlah seawal yang mungkin. Dan dapatkanlah pengetahuan berkenaan dengan hati telah ini. Supaya dapat menghasilkan satu perniagaan yang besar dan bertahan jangka masa panjang dan boleh diwarisi lah. Maksudnya diwarisi tu terletak kepada hati intelek tu tadi. Hati intelek dia mengekalkan diwarisi dari tu, perniagaan tu bersama-sama dengan hati intelek. Jadi tak pasti lah saya punya mesej sampai ke sana. Sampai. Tapi itulah dia. Saya sampai lah. Tapi itulah dia. Itulah yang saya boleh kongsikan lah. Okay, right. Alright, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Hafiz. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi duduk di sini borak-borak dengan saya tentang apa kerja sebagai peguam dan juga isu-isu pelanggaran hati intelek lah. Saya juga terima kasih kepada Maipo untuk jemput saya datang. Jadi saya rasa terharu dan berbesar hati lah. Okay. So boleh dijemput lagi lah ni. Boleh, insyaAllah. Right, so kami harapkan sebenarnya Cik Hafiz terus cemerlang lah dengan Cik Hafiz. Dan diharapkan borak-borak kami hari ini memberikan input walaupun sedikit ataupun setidak-tidaknya adalah juga ilmu yang dapat tuan-puan ambil daripada sesi podcast kami pada hari ini. Kita akan kembali dengan segmen seterusnya. Dengan itu kami tutup dulu podcast Cerita Hati Intelek, Layan Cerita Cetusan Idea. Selamat kembali ke podcast Cerita Hati Intelek, Layan Cerita Cetusan Idea bersama saya Khairul. Kalau tadi kita dah discuss, kita dah berbual-bual dengan Cik Hafiz tadi berkenaan dengan tugas dia sebagai peguam hati intelek dan juga berkenaan isu-isu pelanggaran hati intelek. Kalau untuk petang ni pula, kita akan discuss tentang anugerah hati intelek. So kalau ikutkan setiap tahun, kita akan adakan hari Harta Intelek Negara, which is dibuat setiap 26 April setiap tahun. Dan selalunya untuk Hari Harta Intelek Negara, dia akan datang sekali dengan Anugerah Harta Intelek Negara. Jadi untuk tahun ni ada Anugerah Harta Intelek Negara 2024. Untuk borak-borak tentang anugerah tersebut, kita ajak Puan Amy Nadia ke studio podcast kita untuk kita borak-borak tentang Anugerah Harta Intelek 2024. Baik, selamat datang Amy ke sesi podcast kali ini. Apa khabar Amy? Okay, terima kasih, baik. Terima kasih okay, di atas jemputan yang telah diberikan. Okay, Tiba-tiba nak terus jawab soalan dia. Belum tanya apa-apa dah, nak terus jawab dah. Okay, kena tanya Amy. Ya, saya kena tanya Amy dulu. Okay. Terima kasihlah untuk sesi podcast kali ini. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Amy sebab sudilah meluangkan masa dalam kesibukan. Kalau ikutkan sekarang dah 22. Betul. So dah menuju ke hujung bulan. So biasanya orang bahagian operasi ni dia sibuk sikit di hujung-hujung bulan. Betul. Kita sama-sama pattern examiner kan, okay? Betul. So dia akan sibuk sikit. Tapi kami di podcast Cerita Hati Telek ni ucapkan terima kasihlah kepada Amy sebab sudilah juga walaupun dalam kesibukan tu datang juga nak borak-borak dengan kami kan. Okey. Macam ni Amy, bila kita nak cakap pasal anugerah harta intelek ni kan, sebenarnya apa anugerah harta intelek itu? Okey, sebenarnya kan bila kita sebut anugerah harta intelek negara ni dalam singkatannya adalah AHIN. Okay, dia merupakan satu anugerah yang berprestij. Tapi sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya dululah. Sila. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut lagi. Betul. Saya merupakan urus setia, salah seorang urus setia
untuk menganjurkan majlis anugerah harta intelek negara ini. Okay. So untuk seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, AHIN, kita anugerah harta intelek negara, merupakan satu inisiatif yang dibuat oleh MIPO untuk membuat ataupun untuk menganjurkan program untuk mengiktiraf sebenarnya, untuk mengiktiraf pada pereka cipta ataupun pemilik harta intelek itu sendiri di atas sumbangan yang telah diberikan kepada masyarakat ataupun negara secara tidak langsung. So sebenarnya AHIN ini kita telah anjurkan sejak 2006 lagi, Kim. Dah lama dah pun. Betul, dah lama dah. 2006 maksudnya saya tak masuk MIPO lagi lah masa tu. Saya pun tak masuk lagi. So AHIN ini sejak 2006 telah di dianjurkan bersempena dengan sambutan Hari Harta Intelek Negara. So ini adalah salah satu program di bawah HHI, kita panggil sambutan HHIN lah. So untuk AHIN kita panggil apa, untuk anugerah harta intelek negara kita panggil AHIN. So sebenarnya anugerah ni kita, macam saya cakapkan tadi, untuk kita nak iktiraf pereka cipta pemilik di atas sumbangan yang telah mereka berikan kepada, ialah kepada masyarakat, kepada negara secara tak langsung lah. Ni kira macam apa, Amy dah memang dah dicok ni, ni orang AHIN. Bukan saya seorang lah, ada beberapa orang. So we work as a team lah sebenarnya. Tanpa team ni memang tak adalah AHIN ini yang. So memang setiap tahun, kebanyakannya lah memang kita memang anjurkan setiap tahun lah. Cuma masa PKP lah kita berhenti sekejap. And then untuk tahun ini kita kembali untuk menganjurkan. Last kalau ikutkan, last kita buat anugerah ni 20 kan? Betul, ha, secara betul. Secara online kan? Betul, secara online. Itu pun untuk kategori, orang panggil, ada dua kategori sahaja. Oh, masa itulah. Masa itu. So, pada tahun ini, ada lima anugerah kita panggil. Kita lima anugerah yang kita pertandingkan. So, dia dah jadi grand balik lah. Boleh ke? Okay, saya nak promosikan sikit. Sila. Okay, untuk anugerah tahun ini, iaitu lima anugerah yang kita pertandingkan. Anugerah pertama adalah anugerah platinum. Iaitu pembangunan lestari harta intelek, di mana penyertaan ini kita terbuka kepada organisasi sama ada kerajaan, swasta ataupun IPT ataupun institusi penyelidikan yang mempunyai bahagian ataupun unit harta intelek mereka itu sendirilah. So sekiranya mereka ada bahagian harta intelek yang dapat menguruskan harta intelek mereka, so mereka boleh menyertai under this anugerah yang kita panggil anugerah platinum. So anugerah yang seterusnya adalah anugerah teknologi hijau. So ini terbuka kepada warga negara Malaysia sama ada individu ataupun kumpulan yang mempunyai reka cipta yang berkaitan dengan teknologi green technology, teknologi hijau. So mereka perlu ada nombor pemfailan lah di MIPO. Maksudnya dengan syarat dia dah filekan di MIPO. Betul, dia dah filekan di MIPO. So ini adalah salah satu anugerah yang baru yang kita perkenalkan pada tahun ini. Menarik. Okay. So anugerah yang seterusnya adalah anugerah karya lestari. So di mana anugerah ni kita terbuka juga kepada warga negara Malaysia. Dan sekiranya mereka mempunyai produk ataupun apa-apa yang boleh reka cipta yang kreatif yang dapat menyumbang kepada masyarakat ataupun negara secara tidak langsung, so mereka boleh masuk under this anugerah, iaitu anugerah karya lestari. So untuk tiga-tiga anugerah yang saya sebutkan sebentar tadi, ia lebih kepada memfokuskan kepada golongan profesional. So adakah layak sekiranya pelajar nak join kita punya anugerah? So that's why kita perkenalkan dua anugerah, iaitu anugerah millennial, itu khas untuk pelajar institusi kemahiran ataupun setara, contohnya macam politeknik, KBN. So as long as mereka mempunyai reka cipta yang kreatif, yang inovatif, yang dapat memberi semangat kepada masyarakat ataupun negara, so mereka boleh masuk dalam this anugerah. So anugerah yang seterusnya adalah anugerah permata. So anugerah permata ni fokus kepada untuk pelajar sekolah menengah daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Kalau saya dengarkan dia punya nama ataupun title anugerah tu, hebat. Title tu nampak hebat tu sebenarnya kan. So ini sebenarnya anugerah-anugerah ni kita nak bagi peluang kepada semua golongan masyarakat, tidak kira golongan profesional ataupun golongan pelajar. Tambah-tambah golongan pelajar lah. Betul. Kalau ikutkan sekarang ni, budak-budak apa sekolah, budak-budak vocational apa semua, ID yang diorang tampilkan sebenarnya bagus. Bagus. So kita nak bagi dorongan lah, motivation betul, kepada mereka untuk mereka hasilkan lagi mereka punya reka cipta dengan lebih kreatif. So at the same time mereka dapat sumbangkan idea-idea mereka kepada masyarakat lah.
Itu kan kalau macam start daripada bila tu 2006 kan? 2006 lagi ke. Semua lama. Betul. Biasanya kalau boleh lah, Michelle lah, syarikat atau company apa yang biasanya akan masuk dan selalunya menang lah orang kata anugerah ni? Okey, untuk pemenang ni kan, yang boleh saya ingat lah, yang selalunya lah, yang ter dalam fikiran saya ni lah kan. Banyak universiti lah sebenarnya. Universiti salah satunya, Universiti UPM, okay. UTM, UM pun pernah. So, saya ingin berkongsi lah success story berkenaan UPM. Okay. Sebab UPM ni, dia ada produk dia tau. Dia skin product, kita panggil cosmetic product yang dapat menyelesaikan masalah kulit sensitif. So, lepas mereka join ataupun mereka diiktiraf sebagai pemenang AHIN, produk mereka terkenal. Kita dapat membantu untuk meningkatkan lagi in term of promotion jualan, in term of jualan pun kita dapat membantu jugalah. Salah satu asbab lah sebenarnya kan, kita dapat membantu mereka meningkatkan promosi dari segi promosi dan dapat produk mereka sebenarnya orang lebih yakin lagi nak beli. So kita dapat membantulah dari segi macam tu lah. Selain daripada yalah, macam tadi yang disebut universiti kan, ada tak macam company-company ataupun sekolah ke apa ke yang dah biasa masuk dan mana? Pernah juga. Okay, macam pernah tak kita dengar DDN Frame? Weh, dengar pernah. Okay. Kesukaan anak saya kan tu. DDN Frame pernah masuk dan pernah terpilih sebagai pemenang AHIN. So selepas tu memang ini salah satu faktor lah sebenarnya. Kita dapat bantu mereka untuk meningkatkan lagi lah, dan dapat orang kata dapat meningkatkan lagi profil syarikat mereka kan, untuk tu dari segi rancangan ataupun apa-apalah yang dapat mengkomersialkan lagi lah produk mereka sebenarnya. So, DDN Friend DDN Friend, Cici Chacha, okay, pernah dengar tak? Tak, saya tak follow sangat. Kalau DDN Friend, saya suka part kan, Cici Chacha ni pun macam lebih kurang DDN Friend lah, jadi rancangan untuk kids lah, kanak-kanak. So, selain tu juga macam sekolah, MRSM. MRSM pun pernah menang juga. And then even sekolah harian pun ada yang pernah menang. Sebab mereka punya orang kata rekod cipta yang dapat membantu untuk menyumbangkan penyelesaian masalah pada masyarakat. Contohnya lah saya bagi rekod cipta yang berkenaan dengan sebenarnya makanan je sebenarnya. Okey, makanan tu simple je makanan, tapi dia ada dapat menyelesaikan masalah. So kita boleh pilih mereka sebab dia dapat sebagai pemenang sebab dapat menyelesaikan masalah untuk that product lah. Lah, kira macam orang tak terfikir kan, benda-benda macam tu pun boleh orang kata apa, turut serta dalam pertandingan dan menang sebenarnya. So, sebenarnya bila menyebutlah berkenaan dengan inovasi, mesti orang kata inovasi tu perlu complicated kan. Tapi sebenarnya as long as inovasi tu dapat menyelesaikan masalah, so dia boleh sebenarnya untuk kita, kalau in term of ni lah, untuk memfailkan harta intelek boleh sebenarnya. Tapi untuk menyertai pertandingan itu pun boleh. Tak semestinya kena complicated lah je. As long as dapat menyelesaikan masalah, dapat memberi sumbangan kepada masyarakat ataupun negara. So, boleh join untuk anugerah ini, untuk AHIN ini. So, sekarang ni kan Amy, yelah, dia nak masuk pertandingan, dia kena hantar dia punya hati intelek dia tu lah. Dia kena hantar kepada Maipo dan untuk dinilai apa semua lah. Betul. So, katakanlah dia dah menang. Sebenarnya, macam ni, kalau dia dah menang, Apa benefit dia dapat selain macam yang cakap tadi lah, bila dia dah menang dia dapat boostkan dia punya sale. Maksudnya dia nak cakap okay, produk kami dah menang anugerah sekian. So selain daripada in terms of boost dia punya sale tu, apa benda lagi yang dia dapat? Okay, sebenarnya apa yang kami dapat rumuskan lah sebenarnya, selain daripada added value lah kepada produk mereka, so kita juga dapat membantu mereka untuk memulakan perniagaan lah contohnya kan. Contohnya mungkin sebab kita ada memberi bukan sahaja trofi ataupun sijil, malah kita berikan hadiah yang berbentuk wang tunai. Itu yang nak dengar tu sebenarnya, wang tunai. So, wang tunai tu bagi kami agak lumayan kerana contohnya lah untuk kategori sekolah lah kan, untuk anugerah kalau tahun ni kita panggil millennial ataupun permata. So sebenarnya dia dapat membantu untuk memulakan perniagaan untuk produk mereka lah sebenarnya. So at the same time, sekiranya mereka terpilih as a pemenang ataupun join AHIN ini, pihak di luar dapat
recognize produk mereka sebenarnya. So at the same time, mereka boleh berpeluang untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang berpotensi. At least ada modal untuk jadikan kata apa, talking point dia. Betul. Kan, kat situ. So added value dan dapat meningkatkan lagi profil selain syarikat ataupun ya produk mereka itu sendirilah sebenarnya. Betul. Menarik sebenarnya anugerah ni kan. Betul. It is win-win situation lah sebenarnya. Okay. Betul. Kita dapat membantu mereka dan mereka pun dapat menyumbangkan produk mereka untuk menyelesaikan serta-serta masalah kepada masyarakat ataupun kepada negara secara tak langsung lah. Itulah. Bila Amy cerita-cerita pasal apa anugerah ni, kita tahu lah Amy ni memang orang yang biasa dalam anugerah hati intelek ni lah. Saya dan beberapa orang tim lah. Sebab kami, yelah. Sebab macam biasanya saya tak pernah terlibat dengan anugerah hati intelek ni. So setiap kali ada apa hari hati intelek negara, saya choir je. So, bila dah choir tu memang untuk AJK lain memang saya tak terlibat lah. Saya pun dulu choir tau. Oh, choir juga. Suara saya pun adalah untuk menyumbang. Cuma kenapa saya join akhir ni sebab saya rasa jawatan kuasa ni menarik. Okay. Dia merupakan, bagi saya anugerah ni memang anugerah yang berprestij. So dia anugerah yang dapat memberi pengiktirafan lah kepada kepada pereka cipta, pada pemilik harta intelek itu sendirilah. Maksudnya choir masih lagi terbuka kalau nak join balik. Tak apa, saya minta dengan jawatan semasa saya sekarang ni. Ini okay. Saya rasa mungkin cukup setakat itulah kot dulu. Okay, kalau next time kita nak invite Amy lagi bercerita tentang anugerah ni, kita boleh invite lagi ya Amy. InsyaAllah. Boleh kan? Mungkin saya akan panggil tim saya lagi lah. Untuk join the crowd. Okay? Sekali lagi saya bagi pihak podcast Cerita Hati Telat ingin mencakap terima kasihlah Amy. Sama-sama. Dalam kesibukan Amy buat file apa semua, sibuk dengan anugerah apa semua, masih lagi boleh sudi datang sini berbual-bual dengan saya lah. Itu saja untuk episod kali ini, untuk episod podcast kali ini. Itu saja. Buat penonton semua, jangan lupa like, share, tinggalkan komen apa semua untuk kami. Semoga dengan apa yang kami kongsikan, tuan-puan dapat manfaat lah. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Podcast Cerita Hati Intelek. Layan cerita, cetusan idea.